Untuk perkembangan kiper yang ada sekarang, kita ada 4 kiper. Alhamdulillah selama masa pandemi mereka juga sudah berlatih secara mandiri, sehingga begitu masuk ke sini kondisinya sudah 70%. Kemudian setelah latihan 1 minggu, progresnya mereka juga sudah cukup bagus, peningkatan yang signifikan. Mungkin tinggal diberi perbanyak uji coba aja di sesi match fitness ya. Dan feeling bermainnya mesti kembali lagi nanti. Oh, butuh banyak uji coba. Banyak game lah. Yang ya. Ini tidak ada perubahan dengan ada pandemi atau enggak. Yang penting sih kita kan udah mau menjelang kompetisi. Ya, perbanyak situasi di game, maintenance masalah fisik, stamina, itu aja sih. Tidak ada perbedaan antara kita latihan masa COVID dan sebelum COVID. Terima kasih, Coach.